Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, bila kita tidur, kata Nabi, aqidah syaitanu ala qafiyati ra's ahadikum idha huwa naim thalathal uqad. Apabila satu orang tidur, syaitan ikat di tengkuk dia dengan tiga ikatan. Yadribu kulla uqdatin alaiha lailatun tawilatun farqud. Sepanjang malam terikat dengan itu. Fa in istayqadha fa dhakara Allah in halat uqdah. Jika dia terjaga, dia teringat Allah. Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amat. Dia baca doa, apa-apa doa. Terbuka satu ikatan. Fa in tawadda'a intahalat uqdatun. Jika dia pergi berwudu, terbuka lagi satu ikatan. Fa in shalla intahalat uqdatun fa asbaha nashitan tayyibal nafs. Jika dia sembahyang, yakni solat dengan baik, maka terbuka semua ikatan dia, maka dia jadi rajin dan kemudian dia jadi jiwa yang baik. Wa illa fa asbaha khabithan nafs kaslan. Jika tak, dia jadi jiwa yang keji dan pemalas, kata Nabi. Pemalas ni bukan maksud dia tak kerja saja. Jiwa dia malas. Kadang-kadang kerja pergi, malas fikir, malas untuk memajukan dirinya, malas untuk fikir tentang hari akhiratnya. Dan malas fikir ini ialah satu masalah yang besar yang ada di dalam masyarakat kita. Banyak perkara yang berlaku, kita tidak nilai, kata aku malas fikir. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar hal ini untuk kita semua lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua.